Halo guys, balik lagi di YouTube Auto 18. Kali ini kita mau upload YouTube yang bukan soal maksudnya masih soal mobil, tapi enggak tipe, harga apa segala macam, enggak, bukan stok, tapi ini cara tips and trick cuci mobil biar bersih pastinya dan aman. Langsung aja check it out. Nah, ini unitnya baru datang nih guys, jadi belum dirapihin. Nah, ini proses nanti di cuci salon. Nah, ini tim QC kita guys. Mereka udah expert banget, udah ahli. Kasih obat jamur, biasanya tuh di kaca, di bodinya juga kita kasih obat jamur. Ini detailnya ya guys, detail belum dibersihin sama nanti ada detail sesudah dibersihin. Bersihnya tuh kita cuci salon poles, finishingnya poles tuh terakhir finishing. Nah, ini dicuci pakai sabun biasa dulu, nanti mesin tetap pakai obat jamur ya Don ya? Pakai. Soalnya kalau yang ini kerak-keraknya susah hilang. Jadi harus tetap dikasih obat jamur, mesin juga. Itu penting. Ya, ini bagian pentingnya guys. Jadi info cuci mobil bersih tapi aman. Nah, ini obat jamurnya ya Dan ya? Nah, ini obat jamurnya guys. Jadi habis dicuci pakai sabun, dibilas, terus baru dikasih obat jamur ya Don. Nah, nanti habis itu disabunin lagi biar obat jamurnya benar-benar hilang guys. Nah, ini obat jamurnya nih guys. Ini sabun. Jadi dikasih obat jamur dulu, nanti baru disabun, terus dicuci deh. Nah, sekarang kita masuk ke bagian cuci mesin. Nah, ini nih yang paling penting nih guys. Nih, jadi ini harus ditutup ya Don? Harus ditutup. Supaya nggak masuk air, supaya aman ya. Iya. Terus ini akinya dicopot, dicopot elektrikalnya supaya istilahnya nggak ngontak langsung pada saat terkena air. Iya, tapi ini juga mobil-mobil tertentu ya, kalau misalkan mobil ini nggak bisa.
Kalau mobil apa yang nggak bisa? Yang kayak mobil-mobil Eropa. Jadi kalau mobil Eropa gimana tuh? Akhirnya nggak dicopot? Nggak dicopot, soalnya takut ngeriset tulang. Jadi ditutupin aja ya, biar aman ya. Istilahnya elektrikal-elektrikalnya nggak boleh terkena air. Seperti modul-modulnya itu nggak boleh terkena air. Nah itu dia guys, tips cuci mobil bersih tapi aman. Nah ini bagian mesinnya, nanti dibersihin, nanti akinya dicopot dulu ya Don ya. Terus ini ditutupin, ini tuh bagian apa Don? Ini bagian, oke ini kayak busi kan, kalau misalkan terkena air takutnya rembes masuk dalam, basah. Jadi harus ditutup ya, ya bagian ini tutup. Ini guys tuh, biar bersih sampai dalam-dalam, tapi ada bagian yang harus ditutupin. Nah Don, kalau untuk cuci mobil ini kan terutama bagian mesin ya. Kalau bagian mesin ini tuh dia ada hal-hal yang perlu kita perhatiin gak sih buat cuci mobil? Ada banyak, pokoknya yang termasuk elektrik ya, elektrikal. Seperti ini nih, ACU, terus modul ABS, modul-modul lampu itu nggak boleh terkena air langsung ataupun tersiram air langsung ya. Ini ditutupin supaya nggak kena air ya? Iya, supaya nggak kena air. Ini pokoknya poin-poin pentingnya ini, aki, sama apa tadi Don? Modul-modul seperti modul ABS, ICU, terus modul-modul lampu, relaynya, kayak seperti ini apa sih, tempat busi, nggak boleh terkena air langsung. Nah, itu poin-poin pentingnya guys. Tutupin. Ya itu dia poin-poin penting dari Doni. Woi, thank you Doni. Nah ini bagian bawahnya juga kita cuci guys, gak cuma atasnya doang, detailnya. Ini sabun ya Mang ya? Nanti ada dikasih obat jamur juga ya? Bawahnya juga, detailnya. Joknya kita rapihin juga, pokoknya kayak baru deh. Nah ini obat jamurnya nih guys, ini sabun, jadi dikasih obat jamur dulu, nanti baru di sabun, terus dicuci deh. And I'm too proud to ask for help. When you see me beside myself, I don't have to explain it, baby. Yeah, I'm over picking fights and trying to mend it with the high. Don't wanna know that I'm not right. I never have been lately, lately. Yeah, sometimes I need some.
Guys, itu dia tadi tips and trick cara cuci mobil yang pastinya aman dan bersih. Semoga bermanfaat. Nah, buat kalian yang mau beli mobil, bisa datang aja langsung ke showroom Auto 18. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dah.